Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi guys, bareng aku Wadirma Priyana. Di video kali ini, aku akan nge-reviewin, aku akan ngeracunnya ke kalian serum yang lagi viral. Nah, penasaran serumnya apa? Stay tune terus. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas serum dari True Eve. Nah jadi ini dia guys serumnya. Ini namanya adalah True Eve Peeling Serum AHA BHA PHA and Ceramide. Jadi guys, di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana mengharuskan kita untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Nah, penggunaan masker ini ternyata bisa menyebabkan penumpukan sel kulit mati, karena kita nggak memberikan ruang terhadap kulit wajah kita untuk bisa bernafas gitu. Udah kayak numpuk gitu sel kulit matinya. Jadi, aku memang lagi cari produk yang bisa untuk mengeksfoliasi kulit aku, tapi yang chemical exfoliation. Dan aku juga tahu kalau True Eve itu punya produknya, peeling serum gitu ya. Aku penasaran banget sama produk ini, jadi aku mencoba gitu, dan ternyata produk ini tuh memang sebagus itu gitu loh guys. Nah guys, sedikit informasi nih, kalian tahu nggak kalau misalnya physical exfoliation atau produk eksfoliasi yang ada scrubnya gitu, nah itu bisa menyebabkan timbulnya peradangan atau iritasi kan, karena butiran scrubnya yang dikhawatirkan kasar gitu sehingga menyebabkan peradangan. Jadi aku nggak mau ngambil resiko untuk muka aku jadi lebih iritasi gitu, jadi aku cari produk yang bisa untuk mengeksfoliasi kulit tapi yang minim akan iritasi gitu. Makanya aku mencobain si produk dari True Eve Peeling Serum ini. Jadi True Eve Peeling Serum ini tuh minim akan iritasi, justru malah mempercepat proses regenerasi kulit. Yes, bener banget. Jadi produk ini tuh gunanya untuk mengeksfoliasi kulit kita. Ini tuh cocok buat kalian yang punya kulitnya itu berjerawat, kulit kusam, komedo, tekstur kulit yang kasar, dan juga warna kulit tidak merata. Oke, yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya terlebih dahulu. Kan bisa ngelihat serum ini tuh ada packaging dusnya gitu seperti ini. Nah, kemasannya menurutku benar-benar simple, didominasi oleh warna white dan juga green. Untuk bagian belakangnya itu tertera kandungannya dan juga komposisinya, juga ada cara pakainya. Untuk kemasan produknya sendiri itu terbuat dari kaca kayak gini, jadi menurutku ini benar-benar mewah banget, elegan banget. Untuk netonya tuh 15 ml, dan yang pastinya produk ini tuh juga udah teruji secara dermatologi atau dermatologi Kelly tested, dan juga udah terdaftar di BPOM, jadi udah gak perlu diragukan lagi. Produk ini juga non-comedogenik ya. Untuk aplikatornya menggunakan pipet seperti ini. Teksturnya menurut aku ini tuh benar-benar bening kayak gini tuh. Benar-benar bening aja. Dan ini tuh juga wanginya benar-benar enak. Jadi gak ganggu sama sekali, harum gitu aromanya. Dan untuk cara pakainya, jadi kalian harus membersihkan muka kalian terlebih dahulu dengan menggunakan facial wash, kemudian lanjut dengan menggunakan toner. Setelah menggunakan toner, baru kalian bisa mengaplikasikan si peeling serum ini. Kalian ambil aja beberapa tetes, kalau aku biasanya pakainya itu sebanyak 2-3 tetes gitu, kemudian aplikasikan ke seluruh permukaan wajah. Dan setelah itu, kalian harus tunggu selama 10 menit, jangan kurang maupun jangan lebih, jadi benar-benar pas 10 menit. Jadi sebenarnya simple, tapi kalian harus memperhatikan waktunya guys, karena kalau misalnya terlalu lama itu juga nggak baik gitu. Dan ketika kalian aplikasikan si peeling serum ini, pastikan pipetnya itu nggak kena permukaan kulit ya guys, agar tetap steril gitu. Kemudian setelah kalian tunggu selama 10 menit, lalu kalian blush dengan menggunakan air. Setelah itu kalian juga bisa mengaplikasikan serum ataupun skincare lainnya. Pastikan kalian menggunakan peeling serum ini itu di malam hari, dan kalian pakai itu seminggu 2 kali aja ya guys. Dan aku juga mau infoin ke kalian, kalau misalnya kalian malamnya itu pakai peeling serum, besok paginya itu pastikan kalian harus memakai pelembab dan juga sunscreen. Untuk manfaatnya sendiri yang pastinya bisa ngebantu untuk mengeksfoliasi sel kulit mati dan juga kotoran, menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, membantu menghaluskan dan juga mencerahkan kulit, meningkatkan tekstur kulit wajah, meningkatkan elastisitas kulit, menjaga kelembapan kulit, meratakan warna kulit dan juga menyamarkan kerutan. Nah, dari segudang manfaat yang diberikan True Eve Peeling Serum ini, siapa sih yang gak tertarik untuk mencobanya gitu kan? Nah, kenapa bisa gitu? Karena ada kandungan AHA, BHA, PHA
BHA dan juga ceramide, plus ini juga ada kandungan niacinamide-nya. Nah, untuk kandungan AHA-nya itu 10%, di mana jenis AHA-nya itu ada mandelic acid 5% dan juga lactic acid 5% juga. Nah, untuk kandungan AHA-nya itu dia tuh bekerja di permukaan kulit yang fungsinya itu untuk mengangkat sel kulit mati sehingga mendorong regenerasi kulit. Nah, kandungan AHA-nya ini tuh memang efektif untuk kita yang punya masalah kulitnya itu kusam, berjerawat, dark spot dan juga ada bekas jerawat gitu. Dan juga ada kandungan BHA-nya 2% dan ini tuh dari Korea gitu guys. Untuk jenis BHA-nya sendiri itu ada salicylic acid sebesar 2%. Kalau BHA dia tuh bekerja sampai ke pori-pori, jadi dia tuh fungsinya untuk membersihkan atau mengangkat minyak yang berlebih di pori-pori. Tapi guys, perlu kalian ketahui nih kalau BHA dari Thrive ini tuh berbeda dengan produk lainnya, dimana untuk BHA dari Thrive ini sendiri tuh udah menggunakan BHA yang udah dienkapsulasi sehingga lebih tepat sasaran gitu loh untuk kulit yang membutuhkan. Kalau untuk PHA ini tuh sama gitu ya, dia tuh bekerja seperti AHA cuma agak lembut gitu, jadi cocok untuk kulit yang sensitif. Dan untuk kandungan PHA-nya sendiri itu ada lactobionic acid sebesar 2% juga. Kemudian ada juga kandungan ceramide. Nah, kalian pasti tahu kan ceramide itu bagus untuk memperkuat skin barrier dan juga mempertahankan kelembapan kulit. Dan untuk kandungan yang terakhirnya itu ada niacinamide sebesar 4% yang berperan untuk melembabkan, mencerahkan, juga menenangkan kulit yang iritasi. Dan ketika aku pakai peeling serum ini, itu di muka aku juga alhamdulillah gak kenapa-kenapa, aku gak ada ngerasakan iritasi, gatal ataupun yang lain sebagainya. Tapi aku juga gak tahu nih gimana serum ini bekerja di wajah kalian, karena setiap orang itu memiliki respon yang berbeda untuk menerima produk di wajah kita gitu kan. Jadi aku gak tahu di wajah kalian seperti apa. Kalau emang kalian penasaran pengen coba, gak ada salahnya kalian coba karena emang manfaatnya bagus dan semoga cocok di wajah kalian. Dan aku udah pakai serum ini guys selama 2 minggu. Yang aku rasakan selama pemakaian bener-bener aku ngerasa wajah aku tuh kayak jauh lebih cerah gitu loh guys. Jadi kayak alhamdulillah juga meratakan warna kulit aku yang pigmentasi warna kulit aku tuh gak merata gitu. Terus juga permukaan wajah aku ini, tekstur wajah aku ini tuh kayak halus gitu. Beneran sih, setelah aku pakai si peeling serum ini, beneran ngebantu untuk mencerahkan, untuk menghaluskan, tetap menjaga kelembapan kulit di wajah aku juga. Udah gitu, meratakan warna kulit aku. So, I love it. Dan aku akan nunjukin kalian foto before afternya dan kalian bisa ngelihat wajah aku sekarang itu jauh lebih baik. Dan ini tuh juga aku recordnya tuh setelah aku aplikasikan si peeling serum ini. Jadi ini muka aku benar-benar bare face, kalian bisa ngelihat nih. Muka aku benar-benar bare face guys. Seperti itu. Dengan segudang manfaat yang diberikan Thrive Peeling Serum ini, menurut aku ini harganya worth it banget untuk dibeli dan juga masih affordable banget, yaitu harganya cuma 150 ribuan. Dan kalian juga bisa pesan produk ini di marketplace Shopee, WhatsApp ataupun melalui agen-agen di berbagai kota di Indonesia. Dan kalau kalian mau beli produk ini di Shopee, kalian tinggal klik aja linknya di description box aku, karena seperti biasa aku selalu nyantumin, jadi memudahkan kalian kalau mau beli produk ini. Oke guys, jadi sekian dulu videoku kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya, di like dulu video ini. Dan pastinya jangan lupa kalian share dulu teman-teman kalian yang lainnya. And see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.